والنور الأظهر وسر الله الأكبر وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله شكرا على الله سبحانه وتعالى telah memberi taufik dan hidayah kepada kita dan mudah-mudahan اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الدر الأظهر والياقوت الأحمر والنور الأظهر وسر الله الأكبر وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد شكر kepada الله سبحانه وتعالى yang telah memberi taufik dan hidayah kepada kita. Mudah-mudahan Allah SWT sentiasa memberi taufik hidayah sehinggalah kita bertemu dengan Allah SWT, insyaAllah. Satu hari Allah Ta'ala tanya Nabi Musa, "Hei Musa, mu nama berapa?" Allah Ta'ala tanya Nabi Musa, "Hei Musa, mu nama berapa?" Lalu Nabi Musa kata, "Aku nama Musa, wahai Tuhan." Lalu Allah Ta'ala berfirman, "Hei Musa, kalau aku tak beri hidayah, mu nak sebut nama Musa pun tak boleh." Allah. Mereka sebut nama Musa pun tak boleh kalau aku tak beri hidayah. Kita ni bukan sekat sebut nama Allah Ta'ala beri mata lagi. Kita boleh bangun pagi ni. Kita boleh semayang jemaah. Kita boleh duduk dalam jemaah dakwah. Lebih pada hidayah lagi Allah Ta'ala beri. Allah. Agar hidayah ni khairun minat dunia umat pihak. Itu lebih mahal daripada dunia dan sisinya. Nabi kita Muhammad SAW. Assalamualaikum. Di dakwah pak saudara dia yang tidak Islam Abu Lahab lebih daripada 70 kali. Siamalah Nabi di kumuh. Nabi kata, "Ya ammi qul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Eh pak saudara ku, sebutlah dengan mulutmu bahawa tidak ada Tuhan yang layak disembah oleh Allah Ta'ala. Dan mu kena mengaku aku ni walaupun anak saudaramu Nabi Muhammad SAW. 70 kali Nabi kita jemu. Siamalah Nabi di kumuh Abu Lahab. Di siap pak saudara tak ira, pergi pula malam, pergi pula lebih daripada 70 kali kata ulama sirah. Allah. Ajak, "Wa ya ammi qul la ilaha illallah Muhammad." Ya ammi qul la ilaha illallah, tak ira. Lalu Nabi berasa cewa sikit dan nanti. Lalu Allah Ta'ala waktu wa ya Quran, "Wa innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha' wa huwa a'lamu bil muhtadin." Allah. Wa huwa a'lam, digunakan isi tafdih. Tuhan tak sebut wahuwa alimun la, wahuwa a'lam. "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha." Sesungguhnya mu wahai Muhammad, kata Allah, "Innaka la tahdi man ahbabta." Kamu tak boleh beri hidayah orang yang kasih tak boleh. Allah. Termasuk makmu sendiri, termasuk ayahmu sendiri, termasuk orang yang paling musayang, tak dia mu tak boleh beri hidayah walaupun mu nabi pun rasul. "Walakin Allah yahdi man yasha." Akan tetapi aku Allah yang beri hidayah. Siapa orang yang aku nak? Dia budak kecil kah? Dia orang tua kah? Dia profesor kah? Dia pemain gitar kah? Dia apa saja pun. "Walakin Allah yahdi man yasha." Aku Allah beri siapa aku nak beri hidayah. "Wa huwa a'lam bil muhtadin." Kerana aku lebih tahu siapa orang yang aku nak beri hidayah. Ramai-ramai kita ni mudah-mudahan Allah Ta'ala hidayah sampai mati. Amin. Ya Allah. Ya Allah. Jangan hari ni Allah hidayah, esok Allah Ta'ala tarik hidayah. Wala'iyazubillah. Kerana banyak dalam hadis Nabi kata, manusia ni yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ramai orang pagi beriman, petang kupur pada Allah Ta'ala. Allah. Ada orang petang beriman, pagi esok kat kupur balik pada Allah Ta'ala. Wala'iyazubillah.
Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita beriman dan terus-terus mati dalam keadaan beriman. Amin, ya Allah. Ha, kerana iman ni harga paling mahal. Orang ada iman ni sebab yakin dengan iman. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dua kalimah syahadah. Kalau saya akan apa lagi? Allah. Mesti dua kalimah syahadah dalam diri dia. La ilaha illallah 12 huruf. Muhammadur Rasulullah 12 huruf. Capur 12, 24. Dalam kalimah la ilaha illallah 20 sifat wajib bagi Allah, 20 mustahil satu harus, 21. Dalam Muhammad Rasulullah 4 wajib bagi Rasul, 4 mustahil bagi Rasul satu harus, 9 capur 241 jadi 50. 50 aqaidul iman. Tolak sah jadi kupur kepada Allah Ta'ala. Mesti kena yakin la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa saja benda atas dunia ni, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sabda Nabi SAW, la tataharraku zarratun illa biiznillah. Tak gerak satu zarah pun makhluk atas dunia melainkan izin Allah Ta'ala. Tak usah ambil lain lah, ambil hok limun ni orang dalam kita ninja. Allah Ta'ala buat tak serupa dah. Orang ni tengah bergerak, orang ni tengah makan, orang ni tengah berjalan, orang ni tengah tidur, orang ni kelip mata, orang ni mendengar melihat. Tak ada izin, siapa melainkan izin Allah Ta'ala. Kita pagi ni mari sini kalau Tuhan tak izin, nak zakah pun tak boleh. Nak jelek mata pun tak boleh. Tuan-tuan semua pagi ni ni Allah Ta'ala hidayah boleh bangun. Kalau Allah Ta'ala tak hidayah tak boleh bangun walaupun duduk dalam surah dia. Berapa ramai orang yang rumah dalam surah tapi tak boleh bangun semayang. Berapa ramai orang yang duduk dalam masjid tapi tak boleh bangun semayang. Berapa ramai orang yang pegang jawatan akhir zaman berebut nak pegang jawatan tu iman, AJK, surah AJK tu akhir dia sendiri tak mari semayang. Allah. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala tak beri hidayah. Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya mu Muhammad tak boleh beri hidayah walaupun orang mu kasih sendiri tak boleh. Allahu akbar. Kan hidayah ni milik Allah. Bila-bila masa apa Allah Ta'ala boleh beri dan bila-bila masa Allah Ta'ala boleh tarik. Maka sebab tu diajar doa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu dalam tiap-tiap semayang beliau pada beri salam fil alamin innaka hamidum majid. Antara doa dalam hadis sahih sebut, Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'ati. Apa tujuan doa ni kata ulama? Tujuannya supaya Allah tetap iman dan mati akan beriman pada Allah Ta'ala. Kerana ramai manusia yang beriman akhirnya mati akan kubur Allah Ta'ala. Contohnya bersisa Bala'an Bahura, ha? Ada 70,000 anak murid boleh terbang langit. Tak ada lagi Malaysia ni orang anak murid boleh terbang. Nah, tak ada lagi. Dia ni 70,000 anak murid semua boleh terbang di udara. Tapi akhirnya mati kan berzina pada Allah Ta'ala. Allah. Ada orang yang berzina Allah Ta'ala siang dan malam. Satu hari dia tengok anjing nak minum air. Dahaga. Ambil dengan kasut pun air ni minum. Akhirnya bertaubat mati kan beriman. Akhirnya semua dosa dia lalu tu hapus semua. Allah. Cerita disebutlah hadis Bukhari. Nah. Seorang yang berzina siang dan malam. Bunuh orang siang malam. Minum arak siang malam. Satu hari dia tengok anjing nak minum air. Dahaga tak sempat. Padahal anjing ni narik najis mughalladha. Najis yang paling cemas sekali. Tapi bila dekat dapat rahmat Allah Ta'ala, Allah Ta'ala beri dia turun dalam air, ambil bui minum air ke anjing dengan ikhlas. Walaupun anjing mughalladha, Allah Ta'ala apung semua dosa dia, Allah Ta'ala masuk dia dalam surga Allah SWT. Allah. Kerana dalam hadis Nabi sebut, orang masuk surga bukan dengan amalan. La yadkhulul jannah ahadukum bi amali walakin yataghammadu Allahu bi rahmatihi. Sesungguhnya seorang itu tak boleh masuk surga dengan apa nama amalan dia. Sama ada dia semayang, dia puasa, dia khidmat, tak boleh masuk surga dengan amalan. Walakin yataghammadu Allahu bi rahmatihi. Malaikat seorang itu masuk surga mendapat rahmat daripada Allah Taala. Allah. Hatta sahabat kata, hatta anta ya Rasulullah, hatta mu sendiri, walaupun aku sendiri, Nabi kata tak boleh masuk surga dengan amalan aku melainkan dengan dapat rahmat daripada Allah Taala. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala beri rahmat pada kita. Amin. Dua ibu bapa kita dan semua umat Nabi. Amin. Nah, kita ni tuan-tuan, kalau boleh dalam hidup kita, setiap hari belum pada tidur malam, kita jangan fikir kita saja. Kena fikir semua umat. Ya Allah, bagaimana kalau aku ni suka masuk surga, kalau boleh semua manusia masuk surga. Ya Allah. Ya Allah, kalau bagaimana kalau aku ni aku rasa suka, maafkan dosa aku, kalau boleh maafkan semua dosa makhluk. Ya. Itu fikir tu paling mahal sekali. Sebab apa? Sebab tiap-tiap Nabi dia fikir diri dia masing-masing. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, illa Nabi Muhammad SAW. Semua Nabi atas dunia ni dia fikir hal dia. Illa Nabi Muhammad kita saja sallallahu alaihi wasallam.
Bukan sekarang fikir dia, semua makhluk ni. Sebab tu dalam hadis Nabi kata, la yarda wahai ummati finnar. Wahai Tuhan, aku tak reda walaupun seorang umat aku duduk dalam pilihan aku. Seorang apa aku tak reda umat aku duduk dalam pilihan aku. Kita ni tak doa kita, ya Allah aku nak surga, ya Allah aku baik, ya Allah. Orang lain, bagaimana? Fikir kita, fikir orang. Kalau boleh, ya Allah aku nak masuk surga, orang lain pun masuk surga semua. Ya Allah kalau boleh, segala amal aku menerima, amal orang lain pun menerima juga, ya Allah. Ini fikir umat mujahadah yang paling berat sekali. Sebab itulah Nabi kita Muhammad SAW lebih pada Nabi Rasul yang lain. Sebab satu ya, sebab ada sifat rahmat untuk umat dia. Adapun Nabi lain, kalau umat dia tak beriman, ya Allah turun bala, ya Allah gini gini. Tapi Nabi Muhammad SAW dah, ya Allah rahmatlah umatku, salim umati, ya Allah. Ketika lalu di atas tiang surat di akhirat, nak semua Nabi-Nabi lain tengok saja yang lalu. Illa Nabi Muhammad SAW, bila umat dia lalu, salim umati, ya Rabbi. Selamatkan umatku, ya Allah. Sehingga disebut di makam Rasulullah di Madinah, syafa'ati li ahli al-kaba'i min ummati. Aku akan beri syafa'at siapa-siapa yang ada dosa besar pada umatku. Setelah tu Nabi ingat ke kita umat kita. Kita berapa kali mulut sawak ke Nabi dalam satu hari? Satu hari berapa kali kita fikir tentang Nabi? Satu hari berapa kali kita fikir nak duduk sama Nabi di akhirat? Ni kadang-kadang kita hidup 60 tahun tak pernah fikir duduk dengan Rasulullah di akhirat. Kadang-kadang 24 jam satu hari, satu saat pun kita tak pernah fikir tentang Rasulullah. Kadang-kadang hidup kita 24 jam satu saat pun tak pernah fikir lagi mana kita duduk dalam kubur nanti. Tapi kita fikir hanya nak makan, nak minum, nak beranak, nak isteri, nak pakai kereta besar, nak itu ni. Maka kita akan terhijab dengan akhirat. Bila terhijab dengan akhirat, nanti amalan kita buat. Walaupun amalan akhirat jadi amalan dunia. Tapi orang yang sentiasa fikir akhirat, walaupun amalan dia buat dunia, tetap dijadikan pahala akhirat. Ini hebat ugama. Sebab tu hebatnya Islam, hebatnya iman, hebatnya kita menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kena syukur pada nikmat Allah. Maka Allah Taala beri pada kita nikmat yang begitu banyak, bila-bila masa saja Allah boleh tarik. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadika alkhair innaka ala kulli syai'in. Eh Muhammad, katakanlah oleh manusia bahawa kerajaan ini milik Allah. Allah nak beri siapa kerajaan, Allah boleh beri. Allah nak tarik bila, Allah boleh tarik. Allah nak muliakan siapa, Allah boleh mulia. Allah nak hina siapa, Allah boleh hina. Kerana semua itu dalam kekuasaan Allah. Kerana sesungguhnya Allah Ta'ala lah yang mencipta semua makhluk yang ada. Ya Allah. Jadi kita ni tuan-tuan, kadang-kadang kita semayang dah, kita puasa dah, tapi dalam hati kita masih lagi yakin mana makhluk tak yakin. Allah. Bila kita yakin makhluk beri rezeki, segala amal kita buat Tuhan tak terima. Ni kadang-kadang Allah Ta'ala uji kita. Atau anak mengaji agama, kita mari dalam hati kita, syaitan kata, muntah sehatalah anak kamu mengaji agama, sijil tak ada nak kerja apa. Ya Allah. Kalau mata anak mengaji agama, sijil tak ada, SPM tak ada, STP ada, ini tak ada, kamu nak beri makan apa anak bini kamu? Ya. Ni kadang-kadang kita keluar ni, tiga hari ni Allah uji, syaitan mari. Kamu keluar tiga hari, anak mubini dia nak makan apa? Ya. Anak mubini nak makan ke? Kita sentiasa fikir dunia, bagaimana tak kita nak dekatkan diri kita dengan Allah. Allah. Bahkan kita semakin hari sampai jauh Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita berasa kita dekat dah. Sebab tu dalam hadis Nabi kata, man izdada ilman walam yazdad huda lam yazdad minallah illa bu'da aiba'idam min rahmatillah. Siapa-siapa yang tiap-tiap hari bertambah ilmu dia, dia mengaji semua. Pagi mengaji kitab, siang mengaji kitab, malam mengaji kitab. Walakin walam yazdad minallah. Tapi tak tambah hidayah daripada Allah Ta'ala. Orang macam ni, lam yazdad minallah illa bu'da. Semakin hari dia semakin jauh Allah Ta'ala. Bukan semakin dekat dah. Ni kita berasa kau dekat kita. Aku mengaji 15 kitab sehari. Pondok tu mengaji, pondok ni mengaji, hafiz Quran 30 juzuk, syahadah situ, syahadah sini. Tapi tak dapat hidayah Allah Ta'ala. Orang ni semakin hari semakin jauh Allah Ta'ala. Bahkan bala bala lam ba'idah. Bahkan dia semakin sesak dan sedang jauh sesak Allah Ta'ala. Macam kita nak naik kereta lah tuan-tuan. Naik kereta, kita nak pergi, kita nak Kuala Lumpur, nak mari sini. Tiba-tiba Allah Ta'ala sesak pergi ke Kuantan, pergi ke mana, akhirnya tak sampai tempat kita nak pergi. Tapi kalau orang dapat hidayah, kadang-kadang orang jauh jadi dekat yang mudah. Sebab apa? Sebab petunjuk tu sendiri daripada Tuhan yang buat dunia namanya Allah SWT. Allah. Tapi dah kita tak yakin, bagaimana Allah Ta'ala nak tolong kita? Dalam satu peperangan, ada sahabat ni, bila perang kalah. Sebab apa? Sebab kalangan sahabat ni ada tinggal sunnah Nabi SAW. Allah.
Ada kalangan sahabat ni tak yakinlah Ta'ala kuasa. Macam cerita sahabat, Nabi beritahu, mu kena tunggu dari bukit ni. Tapi tak, kalangan sahabat tu ada yang Allah Ta'ala uji. Bila nampak dunia, kejar ke dunia. Akhirnya, berapa orang sahabat dibunuh dalam satu peperangan. Jadi kita ni tuan-tuan, tak lebih Tuhan uji banyaklah. Allah Ta'ala uji sikit pun kita iman, kita jatuhlah. Sebab tu kita kena sentiasa doa Allah Ta'ala. Kita ni tuan-tuan, kalau nak kira dengan amalan, tak ada satu pun umat akhir zaman yang layak masuk surga dengan satu amalan. Allah. Orang dulu semayang sunat 1000 rakaat satu hari. Kita nak semayang fardu jemaah 5 waktu pun tak lekat dah dalam jaga. Allah. Bagaimana kita kata kita boleh masuk surga dengan amalan kita buat? Nah, kita nak main rumah RM1 pun berasa sayang dah. Allah. Habis lah duit aku. Apa macam mana nak awal umat dulu? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bila Nabi minta sesuatu nak derma, dia beri semua harta dia. Lalu satu hari Nabi tanya, ya Abu Bakar, kamu tinggal ke apa anak binimu? Lalu Sayyidina Abu Bakar kata, aku tinggal Allah wa Rasul. Allah. Aku tinggal Allah wa Rasul. Hei Abu Bakar, kamu derma banyak mana? Aku derma separuh harta aku. Enggak, tapi Sayyidina Abu Bakar bukan kat separuh, semua bagi, tinggal Allah Rasul. Entah mana manusia macam tu. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar ni bila lalu ke depan 8 pintu surga, Nabi sebut dalam hadis, semua 8 pintu surga berebut nak suruh dia masuk ke dalam surga. Semua 8 surga panggil, kamin, 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 ta'al, ta'al, mari sini, berhak sini, sini. 8 surga berebut nak panggil. Kenapa? Kerana mempunyai iman yang sangat kuat. Kita ni bukan sangat berebut, ha? Berebut nak bagi harta dalam Allah. Bahkan kita nak mari lagi fikir, ya Allah, kalau boleh aku nak lagi, nak lagi, nak lagi. Sebagaimana Tuhan kata, alhaqumut takatsur hatta zubtumul maqabir. Manusia ni nak banyak semua. Makan nak banyak, duit nak banyak, kereta ada dah, nak lagi. Isteri ramah dah, nak lagi. Rumah sebiji tak cukup, nak besar lagi. Akhirnya, hatta zubtumul maqabir. Sehingga dia masuk kubur baru habis. Sehingga dia mati baru habis nak banyak. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala beri pada kita taufik dan hidayah, insyaAllah. Amin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri apa sahaja dunia ni, asbab sahaja untuk tolong kita akhirat. Amin. Jangan apa sahaja benda tu hari dunia, bukanlah anak kita akhirat. Waliyahzubillah. Nah, kerana ramai orang yang atas dunia ni, Allah Ta'ala beri harta banyak. Tiba-tiba guna jalan tak betul, harta tu lah anak dia di akhirat. Amin. Ada orang yang Allah Ta'ala beri ilmu banyak atas dunia, kadang-kadang ilmu tu lah anak dia di akhirat. Waliyahzubillah. Sebab tu antara doa yang diajak ialah, Allahumma allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjata ya rabbal alamin. Wahai Tuhan, kamu ajarlah pada aku kalau aku tak reti lagi. Kalau aku tak reti lagi, minta Allah ajar. Dan kalau kita reti, kalau kita mengaji lama dah, minta Tuhan ingat semula. Ya Allah. Kadang-kadang kita mengaji kemarin, lupa dah hari ni. Kadang-kadang orang bayang dengan tampah hari ni, lupa dah. Kita minta Allah Ta'ala hidup balik, ingat balik. Dan yang ketiganya minta apa? Minta biar ada masa 24 jam ni boleh tengok Quran satu hari. Allah. Sebab ulama kata orang yang tak tengok Quran 3 hari melekat tak masuk dekat orang tu. Ya Allah. Orang yang tak tengok Quran dalam masa 3 hari dalam satu rumah, rumah tu melekat tak masuk. Ya. Ni setahun sekali tak pernah tengok Quran. Ya. 2 tahun sekali tak pernah tengok Quran. Tengok Quran hanya bulan Ramadan saja. Bila habis Ramadan tak tengok Quran. Ulama kata orang macam ni, dia bukan jadi hamba Allah, dia jadi hamba Ramadan. Allah. Kita nak ni, kita hidup ni kun rabba wala takun ramadaniya. Jadilah kamu hamba Allah, jangan kamu jadi hamba Ramadan. Ni bulan Ramadan nak mari cuba tengok masjid-masjid semua melimpah. Siapa ada sembahyang dan lepas subuh? Allah. Di Selangor ni siapa ada sembahyang dan lepas subuh? Nah, hebatnya bulan Ramadan. Habis bulan Ramadan tu iman dah mari. Allah. Habis bulan Ramadan tu bila dah mari. Ya. Ini amalan yang bukan kerana Allah, buat amalan kerana bulan Ramadan. Kita tak mau. Jadi biar kita istiqamah satu hari boleh tengok Quran tuan-tuan. Ya. Tengok Quran boleh pahala dah, tak baca. Atas dunia ni ada 4 perkara benda yang tak buat boleh pahala. Pertama tengok Quran. Tak baca tengok boleh pahala. Yang kedua, wanazaru ila wajhi alim, tengok muka orang alim boleh pahala. Ya Allah. Yang ketiga, wanazaru ila al-Ka'bah, tengok Ka'bah, tengok masjid boleh pahala. Yang keempat, wanazaru ila wajhil walidain bi'ainir rahmah, kamu tengok dua ibu bapa kamu dengan rahmat Allah. Pak benda ni atas dunia. Tengok boleh pahala, tak kerja boleh pahala. Ambil Quran tengok ya. Boleh pahala lah. Apatah lagi baca Quran.
Tak. Apatah lagi beriman dengan Quran. Apatah lagi beramal dengan Quran. Apatah lagi Quran menjadi pemimpin yang membawa dia masuk surga Allah SWT. Ini bagaimana Quran nak bawa kita atas dunia pun tak pernah tengok Quran. Ya, supaya kita dengan makhluk lah tuan-tuan. Kita tak pernah jumpa dia, tak pernah kenal dia, tak pernah kasih dia. Tiba-tiba kita nak tahu dia. Eh, macam mana? Allah lah gitu juga. Atas dunia kita tak pernah kenal Allah. Tak pernah belajar sifat Allah. Lepas tu akhirat nak jumpa dengan Allah. Allah mana nak jumpa dengan kita? Masa atas dunia kita tak ikut sunnah Nabi. Tak ikut cara Nabi. Pak, akhirat nak masuk surga dengan Nabi. Nabi mana nak pergi jumpa kita? Allah. Ha. Kita ni tuan-tuan, dalam satu hari hidup kita, jangan satu hari berlalu kita tak buat walaupun sunnah Nabi satu. Biar kita kena usaha dalam hidup kita ni setiap hari daripada pagi sampai pagi 24 jam biar boleh buat satu sunnah Nabi tak apa dah. So umur hidup istiqamah masuk surga dah. Seorang ulama di Yaman tempat saya belajar, Abi Hasan Asy-Syatibi, dia kata setiap satu sunnah Nabi itu ada cahaya bagi kamu untuk kamu hidup di akhirat. Contoh paling mudah, masuk tanah. Nabi ajar pada kita bila masuk tanah, masuk kaki kiri. Sebelum masuk tanah kaki kiri, baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'ith. Amma habtu sampai mati boleh masuk surga. Tak sama lah imannya. Amma so sunnah Nabi. Dalam sehari hidup kita ni, amma so sunnah Nabi tak apa dah. Jangan setiap hari lupa je satu sunnah kita tak buat. Sunnah Nabi banyak tapi waso tak apa dah. Pakai serban sunnah Nabi. Simpan janggut sunnah Nabi. Semayang berebut sah tamah sunnah Nabi. Semayang jemaah sunnah Nabi. Banyak wasa tak pedah. Ulama Uzubik kata, mala yudraku kullu wala yudraku kullu. Kamu tak boleh nak buat semua, jangan kamu tinggal semua. Kita tak mentah boleh buat, malah kau. Tak berlaku. Akhirnya tak masuk surga. Surga Allah mana nak bagi? Nabi sebutlah hadis, al-kayyisu man da nafsah. Amin lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah al-amal. Hadis ini dalam kitab Riyadhus Shalihin, mana wa dalam babul muraqabah. Orang yang cerdik, Nabi kata orang yang buat amal nak hidup lepas pada mati. Ni orang cerdik. Kita dak orang cerdik ni orang jutawan, orang duit banyak, orang ni dak bukan cerdik tu. Dunia mati, belum pada mati orang berbuk dah tepek jari dah nak berbuk ambil duit. Allah. Tak cerdik. Cerdik ni wa amina lima ba'da al-maut. Wa amana hidup lepas pada mati. Karena dunia ni paling tinggi 80 tahun ya tuan-tuan, lepas tu mati. Akhirat dah mati selama-lama. Ya Allah. Ha. Dunia sebentar. Ya? Duit banyak mati habis. Nah, kereta besar mati habis. Rumah besar mati habis. Nah, tapi dalam kubur tak mati. Ya. Bila tak mati macam mana bekal nak bawa tu rumah Allah? Bukan sehari, bukan 5 tahun. Tentuan kita di atas dunia nak pergi ke Mekah pun, Allahu Akbar, 40 hari ya nak pergi. Bawa duit 20-30 ribu, bawa apa nama pasport lagi, bawa visa lagi, bawa itu ini. Tapi bukan pergi semua, pergi balik. Tapi nak pergi masuk kubur tak akan balik selama-lamanya. Apa kau bekal yang nak bawa? Nak bawa duit? Allah tak say. Aku kaya dah, apa lagi makhluk? Wa huwa al-ghaniyyu antum al-fuqara. Dia kaya mu makhluk ni sesak belaka. Ya Allah. Patut Tuhan nak mengajak apa makhluknya? Takkan makhluk Allah buat Allah berhajat pada makhluk, mustahil. Ya Allah. Allah buat arta, Allah Taala buat langit, buat bumi, dia tak berhajat. Kenapa tak berhajat? Karena Tuhan tak makan. Tuhan tak minum, Tuhan tidak menyamu macam kita, Tuhan tak mati sebab kita tak berhajat langsung pada makhluk. Kita yang berhajat pada Allah Ta'ala. Maka bekal yang paling baik untuk menghadap Allah diajar oleh Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Bekal yang paling baik nak bertemu Allah masuk kubur, takwa pada Allah Ta'ala. Ya Allah. Bukan bawa kereta masuk kubur, bukan bawa harta masuk kubur, bukan bawa anak isteri masuk kubur. Kadang-kadang bukan sekat mati kita dalam dunia ni tuan-tuan, kita sakit pun pingin tak masuk dekat dah. Tak usah kira mati. Kita tak ada duit, anak kecil dah. So abu ayah ni minta RM1 pun tak bagi. Hidup lagi, anak isteri kecil dah. Kalau masuk kubur, tak pergi langsung semayang. Kadang-kadang ada orang tu hidup 50-60 tahun tak pernah doa pada ibu bapa. Nah, kadang-kadang kita ni tuan-tuan tak pernah fikir yang satu hari pada ibu bapa kita. Kita hidup ni tuan-tuan, ada 4 kali kita kena fikir. Dan setiap hari kita, pertama fikir pada Allah Ta'ala. Yang kedua fikir pada Nabi kita Muhammad SAW. Yang ketiga fikir pada ibu bapa kita. Yang keempat fikir pada para ulama. 4 ni kena fikir tiap-tiap hari. Nah,
nida kita hidup, Allah pun tak ada fikir, Nabi pun tak ada fikir, fikir hak kita nak makan, nak minum, nak makan, nak minum. Akhirnya mati dah keadaan, suruh khatimah waliyah berbeda. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala hidayah pada kita ni, mudah-mudahan Allah lain tu asbab hidayah lagi mati, insyaAllah. Amin, ya Allah. Dalam satu hadis, Allah Ta'ala berkeman, ada malaikat ni kerja dia raung mata dia. Tengok mana ada menteri zikir menjadi ilmu, malaikat turun duduk sekali. Kita ni ada 4-5 orang. Kita nampak orang belakang kan, melekat ada, kita tak apa. Bila balik, Allah Ta'ala ni wahyu alim, dia lebih tahu dah. Dia tanya lagi, hei melekat, mari mana? Melekat kata, ya Rabbi, aku mari dia satu surah majlis ilmu. Ha, kenapa dia, dia nak, nak minta apa? Dia minta nak surgamu, wahai Tuhan. Allah Ta'ala tanya melekat, hei melekat, dia pernah tengok dah surga aku? Tak, tahlah ke mana kalau dia tengok surga aku? Oh, dia nak lagi lah, wahai Tuhan. Lalu Allah Ta'ala tanya lagi, ya malaikat, dia tahu sikap apa dalam majlis itu. Lalu dia malaikat berkata kepada Allah Ta'ala, ya Rabbi, ramai-ramai orang itu minta tak sikap dengan aku. Allah Ta'ala tanya malaikat, dia pernah tengok dan aku, aku duduk lagi. Kata ke mana kalau dia tengok aku? Kau lagi takut pada mu. Patutlah ke mana? Lalu Allah Ta'ala kata, ya mana ikati. Anni ushirukum pada bulu jannah. Saksilah olehmu semua ada majlis yang akan beri surga dia. Mudah-mudahan kita semua ada surga Allah. Surga atas dunia belum, surga akhirat ada dua. Pertama, ziarah Nabi SAW di Madinah, kerana dalam raudhah Nabi itu ada taman surga. Yang kedua, ialah duduk dalam majlis ilmu. Duduk dalam majlis zikir macam ni, macam duduk dalam surga Nabi kita. Kita ada Nabi wayak munduk dalam rumah besar, dalam surga tak ada. Munaik kereta besar, wadah, itu dunia. Ni duduk kan ni. Inilah masa yang paling mahal daripada dunia dan sini. Dunia akhir zaman orang sibuk cari rezeki, cari harta. Kita alhamdulillah pagi hari dapat semayang jumaat, dapat duduk dalam majlis ilmu. Ada orang masa ni semayang subuh dah lagi. Ada orang masa ni kerja dulu semayang dah lagi. Buka kedai, gebu air, waktu. Tapi semayang tak lagi. Dia kata semayang lepas ni tak apa lagi. Mana dunia lebih awal daripada Allah Ta'ala. Tak patut mana kita nak mati di dalam kalimah Allah, sedangkan dunia kita besar daripada Allah Ta'ala. Sebab tu bila kita semayang, lafzul jalalah, Allahu Akbar, Allah terbesar. Apa makna ad-dunia aswa? Lain pada Allah, dunia ni kecil belakang. Kita dah akan kata Allahu Akbar, mereka kata tipu, duit lebih besar daripada Allah. Kita sebut Allahu Akbar, mereka kata tipu, pangkat lebih besar daripada Allah Ta'ala dalam hatimu. Allahu Akbar, anak isterimu lebih besar daripada Allah Ta'ala. Ha. Kedamu lebih besar daripada Allah Ta'ala. Ha. Orang azah, ayah ala salah, dia boleh go, ayah tak lagi. Saya, kalau aku tinggal kedaku, kan tak mari beli. Maknanya, kedamu lebih besar daripada Allah Ta'ala. Kalau kita duduk musyarak, tak boleh katuk lagi, pahit musyarak. Sebab apa? Tak dah masa esok ini, mana pahit itu lebih besar daripada Allah Ta'ala. Almarhum Tuk Guru ni Aziz saya selalu cerita dalam tiap-tiap saya kuliah, kerana Tuk Guru ni walaupun dia diberi darat Allah Ta'ala, tapi membesarkan Allah Ta'ala lebih pada makhluk. Tengah duduk musyarak sekalipun, bila masuk waktu, okey, tutup majlis, disemayang, lepas tu kita sambung. Dengan naik kereta 10 minit nak masuk waktu, dia beritahu gelebar dia, ha, mungkin cari masjid mana dalam 10 minit aku nak semayang. Pemimpin macam ni lah, silih berganti, akhirnya tak ada dipanggil seorang-seorang daripada Ta'ala. Tanda kiamat akhir zaman, Nabi kata, qalilul ulama wa kathirul khutaba. Akhir zaman ni ramai orang boleh baca khutbah, tapi sikit orang yang takut pada Allah Ta'ala. Dalam hadis lain Nabi kata, qalilul ulama wa kathirul juhala. Sikit orang alim, tapi ramai orang jahil. Orang yang tak kenal Allah Ta'ala. Sedangkan duduk di dunia, makan nasi Allah Ta'ala bagi, mulut Allah Ta'ala buat, udara yang sedut Allah Ta'ala buat, tapi tak kenal Tuhan yang buat dunia. Macam kita menumpang rumah orang, tak kenal Tuhan rumah orang, bagi dah duduk. Kita menumpang rumah orang, Tuhan rumah kita tak kenal, boleh duduk. Supaya kita tidak ternia lah. Duduk tak bami Allah, minum air Allah buat, tiba-tiba Allah tak kenal. Macam mana nak jumpa dengan Allah di akhirat? Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan beri makrifat pada kita mengenal dia. Amin, ya Allah. Akhirnya saya nak sebut, Allah Ta'ala berman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami ceritakan manusia jini melainkan liya'budun jadi hamba aku. Ibnu Abbas mentafsirkan liya'budun ay liya'rifun. Allah Ta'ala buat kita ni bukan tujuan lain, tujuan suruh kita kenal Allah. Tujuan Allah buat kita pertama sekali nak suruh kita kenal dia.
Nak kenal Allah melalui sifat, bukan melalui zat. Kita nak kenal makhluk dua-dua, sifat pun boleh kenal, zat boleh kenal. Nak kenal apa ijil lah ke mana? Apa ijil ni kuru, ada janggut macam ni, itu zat dan sifat. Nak kenal Allah tak boleh lagu tu. Kenal Allah melalui sifat, tak boleh kenal melalui zat. Sifat Allah ni banyak. Kalau taklah maha mendengar, maha melihat, maha beri, maha tu, maha ni. Jadi nak kenal tu melalui sifat, dan kita kena belajar lah cara-cara, cara-cara Nabi-Nabi, Rasul-Rasul melalui para alim ulama yang di akhir zaman. Ha, itu dia. Sebab tu kalau tak ada ulama, kita ni sesat kan tuan. Ya. Imam Hasan Basri menyebut dalam kitab dia, laulalu ulama kana nasukal bahain. Kalau tak ada ulama atas dunia ni, semua makhluk jadi binatang baka. Allah. Nah. Al ulama kan nujum bis sama, dalam hadis Nabi kata ulama-ulama ni macam bintang duduk langit. Tiap-tiap orang naik kapal nak berpadu ke arah mana dia pergi tengok bintang. Bila bintang pun tak ada, sesak arah dia. Begitu juga kat dunia, kalau tak ada ulama, semua umat aku jadi sesak. Ya Allah. Tiba-tiba ada akhir zaman orang tak nak ikut ulama, nak ikut Quran saja. Nak ikut hadis saja, ulama tak ikut. Eh, kalau tak ada ulama, kamu nak semayang tak reti. Allah. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Musmayas memang tengok aku semayang. Siapa dia tengok Nabi semayang? Ha? Umat akhir zaman siapa tengok Nabi semayang? Tak ada orang hampuk tengok Nabi. Orang tengok Nabi sahabat. Tengok sahabat tabi'in, tabi'in, tabi'in ulama. Jadi kita ni kena mari di ulama orang terkerti semayang. Kan tidak tak kerti. Allah. Quran kata wa'afimu salah. Dirikanlah semayang. Lagu mana? Duduk diri gitu. Bapa rokoknya? Bapa sujunya? Bapa tak ayat awalnya? Quran tak sebut. Di sini kena guna hadir, kena guna ulama dan kiam bagi kita selamat. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan kita lari daripada akidah ni. Mudah-mudahan segala amal yang kita buat ini diterima oleh Allah. Amin. Kita hidup ni tuan-tuan tiga perkara. Pertama, mati dalam iman. Doa, ya Allah, aku mati dalam iman, ya Allah. Mati dalam iman, ya Allah. Walaupun aku tahu aku dosa banyak, ya Allah, mati juga ke dalam iman. Mengaku bahawa taklah. Satu. Yang kedua, matilah kerana Tuhan hapus semua dosa kita. Matilah kerana semua Tuhan, semua dosa kita Tuhan hapus belakang. Kecil, besar, tua, muda, sengaja, tak sengaja. Dua. Yang ketiga, matilah kerana semua amal yang kita buat Allah terima. Amin, ya Allah. Tak nak kita mati, kita semayang penat-penat, kita baca Quran penat-penat, Allah Ta'ala mari melacak surat pada masa. Tengok, amalamu kosong. Allah. Bapa, sebab membuat tanpa ilmu, membuat ada riya, ada ujub, ada ini, ditalak waliyazubillah. Yang keempat, kata ulama, paling besar sekali kita hidup ni, ialah di akhirat kita dapat syafaat Rasulullah SAW. Orang tak dapat syafaat Nabi, tak boleh masuk surga di akhirat. Hatta malaikat sendiri, kalau Tuhan tak, Nabi tak beri syafaat, tak boleh masuk surga. Tak usah kira makhluk lain. Nabi lain nak masuk surga, kena dapat syafaat Rasulullah. Rasulullah tak beri syafaat, Nabi lain sendiri tak boleh masuk surga. Ya la ilaha janna illa bi syafaat. Tak boleh masuk surga melainkan dengan dapat syafaat daripada aku. Kenapa? Kerana Nabi kita ni miftahul jannah. Nabi kata, ana miftahul jannah. Aku ni anak kunci surga. Macam kita nak masuk rumah, tak ada anak kunci boleh masuk tak? Boleh. Kita nak masuk kereta tu, kalau tak ada tek kunci boleh? Boleh bawa kereta? Tak boleh. Begitu tak nak masuk surga akhirat, nak masuk surga melalui pintu kuncinya ialah Nabi Muhammad sallallahu. Jadi bagaimana nak jumpa Nabi di akhirat? Nak jumpa Nabi dua perkara. Pertama, masih hidup buat sunnah Nabi. Apa saja sunnah Nabi? Sunnah makan, sunnah minum, sunnah jalan, sunnah apa. Dia kena belajar dalam tabligh raya. Sunnah tidur macam ni. Sunnah masuk tanda macam ni. Tunggu amal ya. Amal ke dia dua tu ya. Yang kedua, yang pertama buat sunnah Nabi, yang kedua banyakkan mulut kita selawat ke Nabi Muhammad sallallahu. Siapa-siapa nak jumpa Nabi, paling kurang dalam satu hari 600 kali selawat. Ya. Ni setahun tak apa sekali selawat ke Nabi. Oh, 24 jam sekali pun tak boleh selawat ke Nabi. Makan nasi 4 pinggan. Nak minum air 1 jam. Ya. Satu hari nak selawat ke Nabi 10 kali pagi pun tak boleh. Allah. Ni pagi ni baru sejam, baru berapa kali dah mulut ingat ke Rasulullah. Allah. Berapa kali dah fikir ingat ke Nabi. Berapa kali kita fikir kita akan duduk dalam kubur seorang diri nanti. Ya. Nah. Allahu Akbar. Kita tidak tenang ya tuan-tuan. Bangun pagi tak fikir akhirat, fikir dunia dah. Aku nak makan mana kan ni? Dalam hati kita. Bangun pagi, ya Allah, anaknya aku lagu mana, ya Allah. Ya Allah, projek aku macam mana, ya Allah. Ya Allah, pejabat aku tinggal cuti lagu mana, ya Allah. Nak fikir dunia semua dan gelap. Bagaimana nak jumpa Allah? Allah kata, Allah hamba, mungkin cari orang lain. Dalam hatimu bukan ada aku, ada orang lain. Ya Allah. Sahabat Nabi ada yang mati dalam perang,
darah yang memacu kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kenapa? Kerana dalam hati kosong dunia ada Allah dan Rasul. Kita ni kalau mati nampak Melaka dalam hati kita, nampak tu nampak ni. Kenapa? Kerana dalam hati kita tak ada Allah dan Rasul. Bagaimana Allah nak tolong kita tuan-tuan? Sebab tu kita buat kerja Tuhan ni susah. Apa? Sebab tinggal Allah. Sedangkan orang yang buat kerja sungguh dunia ni, yang menterbih alam ni ialah Allah. Tiba-tiba kita tinggal Allah, dia minta makhluk tu jalan tak betul. Kita manusia ni kadang-kadang nak kita sakit, pergi jumpa makhluk dulu. Contohnya demam, pergi jumpa doktor dulu, minta ubat dulu apa. Tak semua baru buat semaya hajat. Semaya hajat akhir, Allah akhir sekali, makhluk dulu kita jumpa. Sebab tu bagaimana Allah Ta'ala nak bersembuh pada kita? Kadang-kadang kita umur terbakar, anak kita sakit, isteri kita sakit, kita tak wayak pada Allah Ta'ala, wayak makhluk dulu. Mak, anak kita sakit macam mana, wayak makhluk dulu. Sebab tu kita kena merayu pada Allah Ta'ala. Ya Allah, aku sakit macam mana, ya Allah. Anak aku sakit, ya Allah, aku susah, ya Allah. Saya dua duit tak ada, ya Allah. Noh, macam mana, ya Allah. Merayu pada Allah. Karena yang memberi mudarat, yang memberi manfaat, bukan makhluk Allah Ta'ala. Mu yang tak ada duit, siapa dia beri? Allah Ta'ala beri. Mu sakit, siapa beri? Allah. Beri sembuh, siapa? Allah. Tiba-tiba mu hidup, lupa pada Allah. Allah macam mana nak tolong? Allah. Allahu Akbar. Sebab itulah kita ni tuan-tuan kena syukur nikmat Allah banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah mati dari iman ni, insyaAllah. Amin, ya Allah. Ha? Allahu Akbar tuan-tuan. Mudah-mudahan sebarkan dakwah, sebarkan jalan. Ini adalah cara Nabi. Cara Nabi dakwah rumah ke rumah. Kau orang kecil, kau orang Nabi pergi. Ya, contohnya Nabi pergi rumah orang ni amat, orang ni kecil. Nabi pergi pula. Ha, satu cerita disebut, orang ni bila Nabi nak lalu, dia ludah tak muka Nabi. Ludah. Tiap-tiap hari ludah tak muka Nabi. Tapi ulama kata bila dia ludah, muka Nabi melekat tepih, tak kenal muka Nabi. Tiap-tiap hari ludah, pui-pui kecil ke Nabi. Akhirnya sakit, nak mati. Bila sakit nak mati sahabat, ha, Nabi tanya sahabat, eh, orang yang ludah semua muka aku gimana tak ada? Lalu sahabat kata, ya Rasulullah, orang yang ludah muka mu sakit sekarang. Ya. Nabi pergi rumah dia. Kalau kita pergi ke dah? Kalau kita, kalau punya sakit, ya Allah, mampu cepat-cepat. Tu kita. Nabi tak, Nabi pergi tengok. Nabi naik atas rumah. Dia terkejut, Allah, inilah orang yang aku benci. Oh, aku ludah, mari rumah aku, mari tengok aku ziarah. Waktu tu juga dia kata, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammad Rasulullah. Waktu tu mati masuk surga terus. Allah. Kita orang benci pada kita. Mampu cepat-cepat lah, ya Allah. Seorang ulama di Indonesia, Guru Zaini, apa sekumpul dalam YouTube ada. Dia pernah bangun malam, tajuk antara doa dia baca, ya Allah, ampun dosa aku, dosa dua ibu bapa aku, dosa anak isteri aku, dosa guru-guru aku, dosa orang yang suka padaku, dan juga ya Allah, ampun juga dosa orang yang benci padaku. Masa aku hidup ni ada orang benci, ada orang deki, ada kenak. Mutul aku juga dosa dia. Allahu Akbar. Hebatnya guru sekumpul punya dalaman dia. Punya apa yang iman dia. Ha, kita ni dah doa kita, ya ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, lain dah. Apa tu kena fikir umat, kena fikir agama. Ah ha, gitu. Kalau boleh ya Allah, semua umat Nabi masuk surga bi wali ihsan. Amin. Doa, ya Allah masuk surga diriku dan semua umat Nabi bi wali ihsan. Wala hitab, wala iqab, wala azab, wala fitnah. Ya Allah, masuk surga umat Nabi tanpa dihisab, tanpa azab, tanpa fitnah, tanpa dihisab walaupun satu taat. Kalau boleh, terus mati masuk ke surga terus. Allah. Amin. Nah, sebab dalam kubur ni azab dah tuan-tuan. Ya Allah. Tak sedar dalam kubur lah tuan-tuan, kunci rumah, duduk solat dalam bilik. Tak sedar pasang, tak sedar buka kipas, tak sedar buka lampu, tak sedar buka ekor, duduk solat ya. Takut dah, panah dah. Padahal kubur ni Nabi kata sehingga berselisih tu nak masuk kubur. Mereka orang beriman masuk kubur, orang tak ada lebih luar. Lebih luar pada mata memandang. Mudah-mudahan kita semua ni bila telah mati, Allah meluahkan kubur kita. Amin, Allah. Jadi sekadar itulah kuliah ringkas. Begini mudah-mudahan kita jumpa lagi dan Allah Ta'ala hidayah kepada kita. Amin, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, mati semua kami dalam keadaan yang baik. Wala takhtim alaina ya Allah bi husnil khatimah. Dan engkau matikan kami dalam yang jahat, ya Allah. Amin. Ya Allah, kami yakin, kami percaya, ya Allah. Setiap masa kami buat dosa padamu, ya Allah. Setiap saat kami buat dosa, buat maksiat padamu, ya Allah. Tapi kami yakin, memohon pengampun, memaafkanlah semua dosa kami, ya Allah. Ya Allah, orang di luar sana yang rawat beritamu, ya Allah. Tolong beri hidayah pada mereka, ya Allah. Tolong pun semua dosa mereka, ya Allah. Tolong pun semua dosa umat Nabi Muhammad SAW yang masih hidup atas
selamati ya Allah. Ya Allah, masuklah kami dalam surga bi ghairi hisab ya Allah. Doa ibu bapa kami dan jenis kami dunia kami ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah, sebagaimana kamu boleh himpun kami bersama keluarga kami dunia, himpun juga nanti semua umat Nabi bersama Nabi kami dalam surga daripada mahsyar nanti ya Allah. Ya Allah, berilah amal kami, kami timbang tangan kanan daripada mahsyar ya Allah. Ya Allah, jangan kamu beri amal kami, kami timbang tangan kiri kami ke belakang ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, jauhkan kami daripada neraka ya Allah. Ya jauhkan kami daripada azab kamu ya Allah. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, selamatkan negara kami daripada segala malapetaka ya Allah. Ya Allah, berilah hidayah dan kuatlah iman kami ya Allah. Dan matilah kami dalam kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, matilah kami dalam keadaan kami dapat lihat wajahmu dan wajah Nabi kami ya Allah. Ya Allah, kami yakin satu hari kami mati ya Allah. Ketika mayat kami dimandikan ya Allah, gugurkanlah semua dosa kami sebagaimana dosa air gugur ke tanah ya Allah. Ya Allah, kami yakin satu hari kami dikapan dengan kain putih ya Allah. Maka waktu itu ya Allah, putihkan wajah kami dan putih segala amalan kami ya Allah. Ya Allah, satu hari kami yakin kami akan diletak dalam keranda untuk disolatkan ya Allah. Maka ketika itu lantiklah anak zuriat kami yang soleh untuk jadi imam ya Allah. Ya Allah, kami yakin satu hari kami akan diturunkan dalam kubur yang sempit gelita ya Allah. Tapi kamu luahkanlah kubur kami ya Allah. Jadikanlah kubur kami satu taman daripada taman surga ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Insyaallah keluar 3 hari tiap-tiap bulan insyaallah. Amin ya Allah, insyaallah. Insyaallah. 4 bulan setahun insyaallah. Bukan hanya setahun, setiap hari keluar sampai bertemu dengan Allah Taala. Amin ya Allah.